Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Saja jangan protes-protes lagi. Be protes-protes lagi. Ini nanti.
Jadi jangan kita terbayang dipertemukan ini Haji Idumpat kan, tidak. Makanya di sinilah dulu ketika orang-orang beriman beribadah, dia diolok-olok oleh orang tanah temayang. Tapi ketika nanti dipertemukan, orang yang salat mengolok-olok orang yang tidak salat. Apa kata orang salat? Ne'ek leju, ne'ek leju, karena teruk itu orang gak macam-macam. Akhirnya dia naik terus, naik terus. Kalau yang digambarkan di dalam tafsir Al-Baydawi, itu di dalam neraka itu ada asur, sur itu pagar. Sehingga ada empat aswirah, ada empat pagar yang harus mereka lalui kalau mereka ingin naik ke atas. Makanya penduduk surga melihat dari bawah, naik terus ke atas. Sehingga satu sur itu sampai 30 tahun perjalanan kaki. Jadi ada empat sur, 120 tahun perjalanan kaki baru sampai ke atas. Ketika sampai ke atas jatuh lagi ke bawah, sampai ke atas jatuh lagi ke bawah. Tapi ada seorang pemuda, dia melihat penduduk surga. Apa kata dia? Ya Allah, tolong pertemukan saya dengan dia. Penduduk surga pun kaya, rumah yang mampu melihat santan, cancan, dulu di neraka. Ketika sudah dia lihat, kemudian Allah berkata kepada dia, kenapa ingin ketemu sama dia? Saya ada persoalan sama dia. Ya. Dia ada jasa, apa? Saya punya jasa sama dia. Saya ingin ketemu sama dia. Akhirnya ketika dipertemukan oleh Allah, Allah bertanya, kamu kenal sama si Fulan yang di dalam neraka itu terus memanggil nama kamu? Tidak, saya tidak kenal sama dia. Menyuruh katanya, nauru lah menyerah itu, menyuruh katanya, menyuruh katanya, aku dah pegang, anak-anak dulu, anak-anak dulu. Dia dah pegang, menyuruh katanya, dia dalam penyerah. Tapi waktu yang agaknya jabatan hebat, nyanyi dulu. Tapi waktu yang agaknya ke hanani. Begitu juga penduduk surga mengatakan, saya tidak kenal dia, ya Allah. Jangan pertemukan saya sama dia. Akhirnya pemuda ini mengatakan, ya Allah, saya kenal betul dengan pemuda ini. Suatu hari, dia berada di padang pasir itu, dia haus sekali, dia minta air sama saya. Saya berikan segelas air kepada dia, ya Allah. Pemuda tadi baru teringat, engkau sudah memberikan air kepada saya segelas. Apa kata pemuda yang di neraka itu? Saya bertawasul, ya Allah, dengan amal ibadah saya, tolong selamatkan saya dari api neraka. Akhirnya apa, pemuda tersebut dikeluarkan dari neraka gara-gara segelas air. Ya, segelas air yang diberikan kepada orang lain. Ini maknanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mewanti-wanti kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekarang preventif dirimu, kata Allah. Kata Rasulullah juga, jagalah dirimu. Artinya apa? Bukan jaga sampai ke sana, tidak. Nyan menyuruh izinkan, ya Allah. Kalau tidak diizinkan bagaimana? Kalau yang segelas air tadi. Ini artinya preventif itu dari sekarang. Ini makna umum masih. Sekarang kita makna khususnya. Surah At-Tahrim ayat 6. Ini diawali di dalam tafsir Sawi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Fal imamu ra'in. Bahkan pada terakhirnya itu, setiap perbedi itu menjadi apa namanya, ra'in terhadap diri dia sendiri. Jadi pemimpin terhadap diri sendiri. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, setiap kamu itu pemimpin, kullukum ra'in, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang pimpinan menjadi bertanggung jawab kepada bawahannya, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk seorang pribadi itu, bertanya pribadi masing-masing akan ditanya oleh Allah. Ini nikmat ini kemana sudah? Ini tangan bagaimana? Bagaimana? Makanya di hari kiamat kita dibangkitkan dengan tangan yang sama, dengan muka yang sama, dengan kaki yang sama. Kena kibaru, kibaru. Bila fikir jarak baru. Unyun dia kaya bangkit di padang masyarakat, jarak kah baru demah, hati kah baru demah, hana. Tetap tangan dulu sebelum dimasukkan ke dalam surga. Nanti kalau masuk ke dalam surga, umurnya sama semua. Lepul. Tapi sebelumnya tidak. Makanya tangan ini, yauma idin tuhadithu akhbaraha. Ini tangan ini ketika dia mencuri di dunia dulu, dia akan mengakui di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaki ini yang berbuat maksiat akan mengakui di depan Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Allah, saya buat maksiat, saya buat ini, saya lihat maksiat, saya mendengar maksiat, saya makan haram.
Setelah itu baru dipeglih, baru dipeglih menunggu. Ketika dibersihkan, dimasukkan ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam telaga. Nabata sya'ruhu wa nabata lahmuhu. Ini dalam riwayat disebutkan rambutnya tumbuh kembali. Bukan rambut yang dulu, tidak. Dagingnya tumbuh lagi yang baru. Nah, ini baru baru daging. Jadi daging yang baru bukan daging yang makan haram lagi. Bukan daging yang buat maksiat. Jadi ini Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Dan masuk ketika Rasulullah SAW berjalan dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari mereka keluar malam karena ingin apa? Ingin cari makanan. Tidak disebutkan waktunya itu pas habis isya atau bagaimana. Ketika itu rupanya ada Abu Khaisam. Jadi Abu Khaisam ini beliau menawarkan, "Wah Rasulullah, saya sudah dari kemarin mempersiapkan makanan untukmu ya Rasulullah, dan Abu Bakar juga dan Umar juga." Di dalam hati Abu Bakar, "Alhamdulillah, bandar tebirmu kamu temui makanan. Sudah ada yang menawarkan makanan." Akhirnya apa? Abu Khaisam itu dia menyembelih seekor kambingnya dan diambil susunya diberikan kepada Rasulullah dan sahabat. Ketika mereka makan, apa kata Abu Bakar? Karena makanan gratis lah. Habian rumah. Bantan ni dari rumah yang minta makanan, tiba-tiba makanan kena. Makanya rezeki itu begini. Kadang-kadang ada orang cari rezeki dari bunga tepuk cari rezeki banting tulang. Ula pintu hanam deme. Nah orang untuk minta rezeki, bacut minta rezeki. Arti bacut dalam waktu yang pendek, 1 jam atau 2 jam. Tapi rezekinya banyak sekali. Dua. Yang ketiga, katanya hendak minta rezeki, rezeki minta katanya. Sehingga kata orang rezeki bekle, bekle, bekle. Takut dia. Ketika rezeki datang sama dia takut. Maka banyak sahabat itu ketika datang rezeki bek bek keluar, bek keluar. Nyokotanya dah keluar. Dah keluar, dah keluar. Nah. Nyokotanya nalar. Kalau sahabat tidak, jangan, jangan lagi, jangan lagi. Ini model ketiga. Rezeki yang mencari dia. Yang model keempat, solat tidak, puasa tidak, mati tepi-tepi. Tapi rezeki makin bertambah. Ini makin bertambah. Ini kabik kala ilah. Ini kabik kata nak ilah. Ini yang keempat ini. Orang ini kata Allah, ketika maksiat dia makin memuncak, fatahna alaihim barakah. Fatahna alaihim, saya bukakan kepada dia rezeki dari setiap lini untuk dia. Dia salat tidak, puasa tidak, tidak menjalankan perintah Allah, bahkan maksiat terus dia buat. Saya bukakan pintu rezeki untuk dia kepada Allah Subhanahu. Tetapi tak kala dia itu fari'u bima atau, ketika dia itu sudah bangga dengan apa yang di apa namanya diberikan oleh Allah, saya ambil dia tiba-tiba. Ya, lupa mati tiba-tiba. Artinya dia nikmati sebentar saja, kemudian saya ambil. Inilah yang Allah katakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, la tu'jibuka ajsamuh. Kamu jangan lihat ini apa namanya kehidupan mereka begitu, tubuh mereka bagus sekali. Jangan kamu pikir saya sayang kepada mereka, tidak. Bukan di situ lihat saya atau tidak. Jangan kamu pikir ketika mereka banyak harta mereka tidak salah, mereka punya kelebihan tertentu, tidak kata Allah. Itu harta itu untuk mengazab mereka di dunia dan di akhirat mereka tidak dapat apa-apa lagi. Jadi ini punya kesamaan awalnya. Artinya kalau dunia diberikan itu cuma berapa tahun lah, 60 tahun mereka nikmati. 70 tahun lah dapat ahli nikmati. Oh panjang nama itu kerumpulan tuan. Yang waktu di kerumpulan tuan tak mau tertutup, yang kedua kapikunya. Betul ilang film, tak pakai pempus. Betul ilah tegasu, itu nak alam liana, itu Eropah itu nak liana. Ada tu ia kita tu, ni kita tu mahai. Anu kena ni. Jadi awak tanya kena anu, jadi tanya kena ni anu. Kau muslimin sedang jemaah di ramu tu. Arti nikmat itu sebentar saja, ya, sebentar saja. Jadi jangan salah kita nanti. Umatnya Allah kata yang tu sebenarnya itu yang benar tu tak. Kau muslimin sedang jemaah di ramu tu. Kita kembali lagi ke wa anfusaku wa ahlikum nar. Sekarang kita menuju ke dalam tafsir Ibnu Abbas. Ini kata Ibnu Abbas, ada dua preventif kata beliau. Ada dua yang disuruh jaga oleh Allah. Yang pertama dirimu sendiri, yang kedua keluargamu. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas bagaimana cara menjaga diri.
Bagaimana kurang pusatku? Sudah jaga-jaga dua baik jimatnya atau bagaimana? Maka kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, ku anfusaku intihau amma nahabihina. Artinya apa? Jangan buat lagi apa di apa dilarang oleh Allah. Intiha itu sudah habis. Nyohanane bumbu. Itulah apa namanya? Preventif diri. Itulah ku anfusaku. Ada dua poin sama beliau. Jadi yang pertama itu menjaga diri. Intihak itu tidak ada buat lagi. Hana buat lagi. Awak itu mengubah mana pun buat lagi. Awak itu perlu dimangannya. Hana perlu lagi dimangan. Nampaknya kuang satu. Intihau amma nahabihina. Gelarang oleh Allah nyu gelarangnya. Hana pun buat lagi satu. Yang kedua poin yang kedua kata Ibnu Abbas. Wafi'nut taat. Berbuat taat kepada Allah. Patuh kepada Allah. Apapun perintah Allah patuhnya. Ya. Karena di balik kepatuhan itu semua kembali kepada manusia. Manusia diwajibkan salat, salat itu kembali juga kepada manusia untuk ketenangan jiwanya. Diwajibkan zakat, zakat itu untuk ketenangan jiwa manusia juga dan membersihkan harta dan dirinya. Karena nikmat paling tinggi itu adalah nikmat ketenangan jiwa. Tidak bisa dibeli ketenangan jiwa. Oh, tabloh lempeng, tabloh lempeng ketenangan jiwa. Jadi makanya nikmat itu nak apa namanya nikmat yang paling tinggi, nikmat ketenangannya. Maka seorang ketika keluar dari tubuhnya kan ketenangan jiwa juga. Farouqun waraihanun wajannatun na'im. Istirahatlah kamu. Istirahatlah ketenangan jiwa. Maka ketika perang Uhud, ketika para sahabat itu ada para penghafal Quran itu ada berapa orang sudah wafat? Hampir 70 orang wafat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu sampai luka-luka dan sahabat-sahabat yang lain. Bayangkan saja sahabat sudah meninggal 70 orang dan mereka luka-luka, itu tidur pun tak bisa lagi, hanya penyelin dan selalu gundah. Musuh sudah ada di depan. Tetapi ketika itu diberikan nikmat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur kalian. Akhirnya Rasulullah tertidur dengan sahabatnya ketika perang Uhud. Ketika itu mereka sedang diberikan musibah oleh Allah, sedang diuji oleh Allah, sempat-sempatnya mereka tidur. Maka makna tidur itu apa? Nikmat diberikan oleh Allah dalam perang demi dunia. Ditanya dalam kemayang demi dunia. Dalam perang dalam kemayang. Sedang kemayang demi dunia rupanya. Urung main bola hantar dulu. Cikalah urung main bola, kena main bola nak. Oh, mati dengar dah, kata dengar. Mana? Gipur lah. Oh, kata dengar. Yang nak cuma dalam kemayang. Jadi makanya ketika mereka berperang, ketika sedang gundah mereka dengan musuhnya, dengan Abu Sufyan, sampai Abu Sufyan mengatakan apa? Dia mengangkat pedang. Kita bisa melihat dalam tafsir Sawi. Apa kata Abu Sufyan? Ya Muhammad, mana Tuhanmu? Apa juga hebat sekali Tuhanmu? Ya intinya kepala Abu Sufyan ya. Mana Tuhanmu? Wahai Abu Bakar, apa juga hebat sekali kamu? Dia mengacungkan pedang. Ya Umar bin Khattab, katanya kamu hebat sekali. Sekarang mana kamu? Dia enggak tahu mereka sudah tidur. Katanya Umar. Dengar. Abu Sufyan tidak berani mendekati Bukit Uhud itu. Karena di situ Rasulullah SAW tidur dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa kata Abu Sufyan? Wa bil Latta wal Uzza wal Manat. Kami menang gara-gara Latta, Uzza dan Manat. Ya, diulang-ulang berapa kali. Sehingga mereka tidak terpikir lagi untuk membunuh Rasulullah. Mereka langsung pulang. Sampai ke Mekah baru terbayang. Oh ma, bukan hanya kepoh lagi mereka. Kita pergi ke situ, kita bunuh saja. Ya, nah. Jadi mereka sudah pulang ke Mekah, jarak Mekah Madinah kan jauh sekali. Walaupun mereka pergi dengan Tuhan. Kaum muslimin sedang jalan di dalam Mekah. Yang paling Mekah pun ke nikmat dulu. Nikmat paling tinggi itu ketenangan jiwa. Seorang kalau sudah tidur itu tenang dia. Kaji dah kalau orang rumah bapak tengok. Ibat tempat belum bidung. Adanya jiwa ketenang. Bukti ketenangan jiwa coba lihat. Mukanya selalu tersenyum. Tersenyum selalu. Jadi kan lagi malaikat. Allah menggambarkan di dalam neraka itu. Alaiha malaikatun ghinadun syidad. Ini kalau alaiha itu apa artinya? Bukan di dalam neraka. Di dalam nerakanya urungnya kayak ketemu neraka. Malaikat itu di atas. Jadi tugasnya apa? Tugasnya ya, masukkan orang ke dalam neraka. Alaiha malaikatun ghinadun syidad.
Ini kita sudah lompat ayat, tidak ada masalah. Nanti kita balik ke berikutnya. Jadi artinya malaikat datang berbutang di situ. Alaiha malaikat itu menunjukkan yadullu alal jama', menunjukkan kepada banyak. Banyak malaikat, ya, bahkan malaikat yang menggiring satu orang saja itu lebih daripada 10 malaikat. Khudhuhu faghulluhu. Kita tidak usah ngomong yang menggiring saja. Yang mengikat rantai di belakang kita ke belakang ini itu lebih daripada 2 malaikat. Khudhuhu faghulluhu. Ambil dia, giring dia masuk ke dalam neraka. Bukan satu malaikat. Padahal kalau kita pikir satu malaikat saja sudah cukup. Tapi kan tak tiba malaikat. Banyak malaikat. Makanya malaikat itu, malaikat Sabaniyah itu ghiladun syidad. Ghilad di dalam tafsir jalan lain, ghiladnya kerhati. Kerhati. Masuk kerhati apa? Hanawuhi. Dari pertama diciptakan, ini kata Imam Sawi, dari pertama dia diciptakan oleh Allah sebagai malaikat Sabaniyah, tidak pernah tersenyum. Hati keruh lebih hati. Bingkeng, ya bingkeng. Ya rilak ini. Maka baik penghuna nama rilak. Tuan anu, tidur rilak. Anu nyoji bang, sidat. Yang sama lagi malaikat Sabaniyah. Rilak pun sidat. Belum kembu ini, tidur rilak, tidur sidat. Jadi rilak itu hati, keruh hati. Ya. Syidat keruh tubuh. Ya, itu bedanya. Ghilat keruh hati, syidat keruh tubuh. Bagaimana keruh tubuh? Di dalam tafsir Sawi, lau akhadha, ada diumpamakan situ palu mitraka, tapi bukan palu situ, ada istilah lain disebutkan oleh Imam Sawi. Kalau dia mengambil palu itu, istilahnya godam. Ada penduduk neraka yang akan masuk ke neraka, dia hantam palu itu 70,000 sab'ina alfa, sab'ina alfa rajulin dakhala ila ta'rin nar. 70,000 orang itu sekali hantam bisa langsung ke ka'rin nar, kerak neraka. Saking kuatnya tubuh malaikat itu. Ya. Tapi dia tidak mau, artinya apa? Dia urus satu-satu. Masuk urus satu-satu itu, saking parahnya orang itu, maka tidur sampai berapa orang malaikat. Kalau satu saja sebenarnya sanggup dia, dia urus manusia-manusia. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita kembali lagi, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini masih versi Imam Ibnu Abbas. Satu. Yang kedua, versi Imam Al-Qurtubi. Dalam tafsir Al-Qurtubi. Memang itu aneh-aneh Al-Qurtubi. Tapi bisa kita pakai juga. Yang anehnya apa? Bukan aneh. Beliau mengatakan begini, pernah mengatakan dalam satu tafsir beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya Maryam ikunuti rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in. Ketika Allah berdialog dengan Maryam melalui Jibril, ketika Allah mengatakan juga kepada Maryam, innallaha astafaki wa taharaki wastafaki 'ala nisa'il 'alamin. Allah sudah memilihmu. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Kata-kata istafa tidak pernah didapatkan oleh wanita lain kecuali Maryam. Makanya kalimat istafa pernah juga Allah menggunakan untuk apa? Untuk nabi-nabi yang lain. Sehingga Imam Al-Qurtubi mengatakan Maryam adalah nabi. Ya, kadang-kadang aneh. Tapi tidak salah beliau. Beliau mengatakan Maryam nabi dengan alasan apa? Kalimat istafa di dalam surah Thaha, dalam surah Maryam. Innallaha astafaki, Allah memilihmu. Padahal maksudnya apa? Ada penafsir lain mengatakan bukan itu maksudnya. Tetapi ayuji pak penafsir ini tidak pernah dia menyalahkan orang lain. Ron salah ron. Antinya panu undang. Hana. Jadi makanya yang dikatakan penafsir lain yang dimaksudkan istafati, Allah memilihmu untuk diletakkan di dalam rahimmu seorang nabi. Ya. Bukan kamu yang nabi, tapi dalam perutmu, dalam rahimmu nabi. Itulah Isa alaihissalam. Makanya Allah katakan innallaha astafaki, Allah memilihmu supaya lahir dari rahimmu seorang nabi namanya Isa alaihissalam. Maka Imam Al-Qurtubi beliau tidak panjang-panjang kalimat ini, yang jelaskan ini dia nabi. Itu saja. Kenapa? Karena kalimat istafa itu saja. Kemudian penafsir lain menjelaskan supaya jangan salah tafsir kita. Tidak ada nabi dari perempuan.
Beliau tidak mengatakan ini perempuan Nabi boleh, tidak ada. Cuma begitu saja komentar saja beliau. Cuma sudah disalahgunakan oleh orang lain. Jadi disalahgunakan bagaimana? Baru-baru ini ada penelitian-penelitian. Sehingga sampai ke WA saya, dia tanya apa betul Maryam itu Nabi. Jadi hasil penelitian itu dikatakan kalau Maryam adalah seorang Nabi. Alasannya apa? Dia bawa-bawa Imam Al-Qurtubi. Kemudian saya balas WA itu, saya bilang begini, itu pendapat Imam Al-Qurtubi saja, tidak bisa dijadikan landasan hukum, tidak bisa dijadikan kajian ilmiah. Karena Imam Al-Qurtubi alasannya cuma satu, ada kalimat istafa, memilih. Memilih itu bukan berarti memilih menjadi Nabi, tidak bisa. Saya memilih yang ada di dalam rahimnya menjadi Nabi, tidak bisa. Maka hasil seminar itu sudah dini, saya bilang tolak itu, tidak bisa diterima itu. Apa namanya Maryam sebagai Nabi, walaupun Maryam di dalam Al-Quran adalah satu-satunya wanita yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Hana orang yang disebutkan nama dalam Al-Quran, ibu Nabi Musa, bagaimana diagungkan oleh Allah, tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Kemudian istri raja yang mengejar-ngejar Nabi Yusuf alaihissalam, Imra'atul Azizu Turawidu Fataha, tidak disebutkan namanya di situ. Cuma katanya udah kita bilang Zulaikha, maka katanya udah dalil. Mana landasan hukumnya kalau itu adalah Zulaikha? Disebutkan tak? Tak disebutkan dalam ini. Tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena Allah menjaga sekali, akan banyak aib-aibnya menjaga. Tetapi satu-satunya wanita yang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan sampai 31 kali disebutkan oleh Allah, Maryam dalam Al-Quran. Lain Hana. Kita kembali ke bab Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan ada poin, dua poin juga. Jadi dua poin, ku anfusakum. Ku anfusakum, poin yang pertama, al-iltizam wal-qiyam bi-amrillah. Iltizam ini apa? Konsisten kita beribadah. Iltizam. Kalau istilah Imam Ghazali apa? Tapi lazim roh. Nyota temayang jamaah, tapi lazim roh untuk temayang jamaah. Nyota baca Quran, tapi lazim roh untuk baca Quran. Nyan. Kalau istilah Imam Ghazali begitu. Ini kita salat apa namanya? Salat sunnah, qabliyah ba'diyah, tapi lazim roh. Selama hidup ini, kita selalu salat qabliyah dan ba'diyah. Sampai meninggal dunia. Maka kata Imam Al-Qurtubi, kul anfusaku al-iltizam wal-qiyam bi-amrillah. Kita konsisten beribadah dan menjalankan perintahnya, apapun perintahnya. Bedanya-bedanya sama Allah. Bukan cuma yang wajib, bukannya. Bedanya sama Allah. Allah kagak tuku sebelum diwajibkan itu, Allah sudah tahu. Ini cocok untuk sini, ini cocok untuk manusia, ini begini, ini begini. Jadi bukan tanya fikir ini, kan ada fikir ini. Kemudian fikir itu perintah Allah, nantinya ada pembunuh. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, ku anfusaku at-taubah, bertobatlah kamu kepada Allah. Ini ku anfusaku. Jadi jangan taubat ketika masuk ke dalam neraka. Ya Allah, lalu taubat. Oh, taubat dong. Mana taubat ni? Oh, ketika sakaratul maut saya bertobat. Tak ada taubat. Bagaimana mau taubat ini? Oh, ketika berada di alam barzakh saya bertobat ya Allah. Ada lagi. Maka taubat itu kata Imam Sawi dalam tafsir beliau harus apa namanya menyelesaikan dua haknya baru ada taubat. Bagaimana menyelesaikan dua hak? Hak Allah dan hak makhluk. Kita bersalah dengan Allah, selesaikan hak-hak Allah. Kita bersalah dengan manusia, cocok harta agaknya, tatalimi beliau, ambil kembalikan hartanya. Kalau nak ada cara. Walaupun tak mau dia nolong taubat ya Allah nak minta cule. Menyuruh nak minta cule yang tak mau bawa balik ke balik mai ni. Kembalikan dulu. Ya. Kalau enggak bertobat nama. Makanya tubu ila Allah taubatan nasuha. Ada yang membaca nusuha. Nusuha, nasuha. Ya. Ada dua. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Boleh kita lanjut dia. Jadi sekarang ku anfusakum sudah jelas. Sekarang kita masuk wa ahlikum. Ya, jadi kita bukan jaga diri sendiri saja. Bentuk kagilah wa Allah, belum kabereh dan lumayan kabereh. Anu urusan ro Allah. Kone. Makanya ini digandengkan dua-dua apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini wa ataf. Ada yang mengatakan wa ma'iyah.
Arti wawahnya apa? Ketika menjaga diri, jagalah anakmu juga. Yang be-be kali ini baru jaga anu. Wate karam meninggal, baru petanu di temayangmu. Itulah. Wate kalau meninggal, baru petanu di temayangmu. Nu temayang baik karu-karu, nu baru ya. Jadi artinya kalau ini berbarengan, maka ada yang bilang wawahiyah. Ma'iyah itu berbarengan. Kamu sholat, anakmu perintah sholat juga. Kamu puasa, anakmu perintah juga. Tapi kalau wawu ataf, kita boleh sedang ini, kemudian setelah itu nanti kita ini sama anak. Jadi artinya ada dua-dua. Ada wawu ataf, ada wawu ma'iyah. Apa sekarang yang dimaksudkan dengan wa ahlikum? Thawnu ahlikum. Jadi ahlikum ini, kalau istilah di dalam Al-Quran, kan ada ashabun nar, ashabul jannah, ahlun nar. Tidak ada ahlun jannah. Perhatikan dalam Al-Quran, tidak ada ahlun jannah. Saya ulangi lagi, ashabul jannah itu ada dalam Al-Quran, ashabun nar ada dalam Al-Quran, ahlun nar ada dalam Al-Quran, ahlul jannah tidak ada dalam Al-Quran. Apa bedanya? Yang ahlun narnya ahlu ini. Ya. Jadi ahlu yang berarti ketika nanti penduduk ashabun nar itu masuk ke dalam neraka, ashabun nar itu pendatang. Ketika mereka datang, sudah ada atau ya, gak terlalu di dalam. Kamu anak temannya gara-gara non. Oh, bukanlah kamu yang gak lihat dulu. Atau mereka tidak dihisap lagi. Karena dihisap, dia punya hisap ya, atau kenapa? Kenapa? Karena mereka sudah diinginkan oleh Allah masuk ke neraka. Orang musyrik tidak dihisap lagi. Jadi aku dah hisap, ya. Tidak ada amal ibadah. Orang kafir, Yahudi dan Nasrani tidak dihisap lagi. Mau dihisap apanya? Udah hisab awaknya nih. Yang dihisab itu dua. Kalau kita merujuk ke dalam surah apa namanya Al-Ahzab, orang munafik dan orang beriman. Itu yang dihisab dua. Orang beriman dihisab kenapa? Tidak semua amal ibadahnya yang dicatat oleh malaikat, direkam oleh malaikat itu diterima semua oleh Allah. Maka dihisab oleh Allah, dipilah-pilah. Nyonya pakai, nyonya pakai, nyonya pakai. Lagi kita nyonya tak jauh buah, tak jauh buah restoran. Ijak urungnya. Hai, cincin ni negak kali-kali le. Hisap itu ada yang kalkulator hisap dia ni. Nyo, nyo gratis yang payah bayi. Ya, nyo, nyo, nyo yang payah bayi cik. Yang boleh bayi, nyo, nyo bayi, nyo bayi. Nyo yang payah bayi, kayak bayi lipat air. Ya, di hisap ni. Nyo, nyo, nyo harus bayi mendung. Karena kan dia cukai macu. Dia cukai macu, bayi mendung. Umar kamu, anak kamu cokot. Bayi cik. Maka dikira-kira, ini hisap namanya. Oh, lo, lo kebayang. Anak ikhlas kenal dia, hanya pakai. Oh malu kebunyi, dia hanya pakai. Ya. Makanya yang dihisab itu cuma orang beriman saja dengan orang munafik. Orang munafik, dia bersitegang dengan malaikat. Bah, kalau dia adalah orang beriman. Di padang mahsyar. Makanya orang munafik, ya. Dia, ya puji, faltami sunuran. Dia mengikuti orang-orang mukmin nanti di padang mahsyar. Apa kata orang munafik? Unduruna naktabis min nurikum. Kamu akan bersama kalian. Makanya orang-orang beriman nanti bercahaya, bercahaya di tubuhnya. Urum nafik ajak bertelah-telah, ajak bertelah-telah. Ketika itu malaikat itu bercerai oleh urum nafik ini. Urum lain kayak patuh nakah nani hisamnya. Urum kafe, urum musyrik kaki dia. Tapi urum nafik tidak mau dia. Ketika mau digiri oleh malaikat, apa kata dia? Hai, kamu kamu mayang ji. Kami sana, kami berpuasa. Buka kata malaikat, kita bercerai. Ketika itu Allah menyuruh kepada mukmin tadi, sujud kepadaku semuanya. Ketika orang mukmin sujud, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Imtaza itu berasal dari kalimat mumtaz. Mumtaz itu apa? Mumtaz itu duhi kalian ligo. Hebat. Maksud wamtazul yauma, pada hari itu ketika orang semua sujud, orang munafik tidak bisa sujud kedeng. Dikala lima lekannya baru dihurung nafiknya, baru digiring mereka masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk apa namanya? Jadi kita jaga ini bukan menjaga diri saja tidak, tapi kita harus menjaga wa ahlikum. Ahlikum ini apa? Maka di dalam tafsir Sawi, dalam tafsir yang lain, di dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Ahlikum itu istri kita dan anak. Jadi artinya kita tanggung jawab juga kepada istri dan anak.
Bagaimana cara kita menjaga mereka? Ya, bagaimana cara menjaga? Ada dua. Bita'dib wa ta'lim. Ta'dib apa? Ajarkan akhlak moral kepada istri dan anak. Perlu akhlak. Ini debik-debik dua pun. Nyohana pakai jilbab. Ya, perlu akhlak. Yang ta'dib namanya. Yang kedua, bita'lim. Ta'lim ini apa? Cara salat begini ya. Cara puasa begini ya. Bino cara baca doa. Bino cara perlu ada. Yang bego pun perlu apa? Jadi kebiasaan itu belum pegang pak guru-guru TPA, belum pegang lebih nak awak tu guru TPA. Menyuar ni kok dah tayang-tayang kan? Ni kok, ni kok cukup dah tayangan kan? Oh, ni kok. Mati ni perlu nyok. Ah, itu kan ni kok. Bye. Kan ni kok itu kutu-kutu lewanya nyok ni kok. Ah, bye. Nyok ah ni kok. Bye. Kutu lewanya main. Ya, tapi perlu lebih itu kok. Nyono ro kunan ba apa lo anu nyo tiga tu dong ko ya tu nyano ro ni ba tacho awe pam katnya maka anu mina a ba ni imo tu me kala ni nyan awe ba awe nyan nyo na ba ko awe bu iku ha bu tu ba nyo nyo anu ro ni lagi mana ga lagi tu tu maka ji gede ode ka bu awe ni iwo iwo ruhan mi ni ikala awe tiga kena ipoh lebih. Kena dipukul anak selalu. Ya, ya. Jadi makanya sekarang kita balik. Seperti siapa? Seperti Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim, walaupun sejarahnya tidak diceritakan secara rinci dalam Al-Quran, tetapi kita bisa melihat dari gaya bahasa Al-Quran itu. Bagaimana hubungan Luqmanul Hakim dengan anaknya? Luqmanul Hakim ketika mengatakan kepada anaknya, ya bunayya. Kalimat ya bunayya itu jarang sekali digunakan. Ya bunayya itu adalah sebuah kalimat dari ayah kepada anaknya yang sudah dekat sekali, akrab sekali. Maka menggunakan kalimat ya bunayya. Kalau tidak apa? Ya bani, ya ibni. Tapi kalau sudah dekat, ya bunayya. Ini bunayya wahai adikku ahlun, ya. Sebagaimana Rasulullah memanggil istrinya ya Humairah, ya. Yang kemerah-merahan. Ya. Jadi artinya apa? Katanya jijik dah lagi yang kina. Ya Suwaida, yang kehitam-hitaman. Yang kehirom telur ni. Jadi artinya rumah kulit hitam. Kaum muslimin sedang jemaah dalam hutan. Jadi ini artinya lafaz gaya bahasa yang baik. Maka dua tadi. Bita'dib, ajarkan akhlak kepada anak. Kenapa di luar ta'dib? Karena akhlak itu di atas segalanya dibandingkan dengan ilmu. Jadi makanya kalau kita merujuk ke dalam kitab Al-Hikam, ini kan oleh Ibnu Athaillah, apa kata beliau? Ada seorang ulama, beliau itu yata'allam al-akhlaq 30 sana. 30 tahun belajar akhlak. Kemudian 20 tahun belajar ilmu. 20 sana. Artinya apa? Akhlaknya lebih ini. New ilmu 20 tahun. Makanya seperti yang saya ceritakan di apa namanya di Sudan itu ada syekh dari Yaman. Jadi ketika itu ilmunya luar biasa ilmu. Jadi beliau terkenal dengan fikihnya. Tetapi walaupun terkenal dengan fikihnya, ketika murid-murid mendatangi beliau, apa kata beliau? Belajar akhlak dulu. Ya, akhlak ilmu. Sampai kami waktu itu, apa murno akhlak ilmu? Kamu pernah? Murno akhlak kamu kajuk murno. Ada sebuah kitab akhlak yang beliau kasih. Ini kitab akhlaknya tidak habis-habis sudah 2 tahun dan habis-habis. Ketika saya tanya sama kawan saya, "Hai, kitab yang baru tak habis. Kenapa habis hilang? Oh, maka kalau gimana dah berubah fikir yang 2 tahun ya? Kitab akhlaknya hanya habis-habis. Tidak pernah habis-habis kitab itu. Karena beliau sekali menjelaskan itu, ada berapa potong dijelaskan. Makanya dalam satu minggu, fi'un, fi'un, di minggu. Kemudian dalam minggu, fi'un. Kenapa ya bih yang kita buat? Kata beliau apa? Belajar akhlak dulu, nanti ilmu dengan mudah sekali lengket di kepala. Ya, ya. Jadi makanya, lu pegah pak ngandung kaki lah. Dron baik betul-betul ni, dia ajunya. Dia aju, menyokotuh ke anak ini, dia anak bersambung ni. Pergi terus, nanti belajar terus akhlak sama beliau. Setelah itu, ilmu fikihnya akan mudah untuk terima dari beliau. Ya, ya. Sanatnya juga mudah terima dari beliau. Kaum muslimin sedang jemaah di rahmat itu. Kepu katanya terjaga roh dan anu. Untuk apa? Karena api neraka itu dia nyalanya makin
kuat, makin warnanya bagus, gara-gara manusia ada waquduhan nasu wal hijar. Ini juga ada beberapa tafsirannya. Waquduhan nas, yang tidak ada perselisihan an-nas ini. Itu isi neraka itu manusia. Yang membuat api itu menjadi hitam, menjadi biru, menjadi putih. Kedanya api putih yang ada kalian. Di dunia yang ada kalian itu api merah, hijau, biru. Hitam pun yang ada kalian. Nyontoh hitam, putih lagi apinya. Gara-gara manusia yang dibakar oleh Allah. Satu. Yang kedua, al-hijar. Hijarahnya batai. Kalau kata Imam Jalalain dalam tafsir beliau, air bermakna sanam. Sanam itu patung. Patung yang disembah oleh manusia di dunia itulah yang dibakarnya. Imam Jalalain mengatakan juga patung, air as-sanam. Tapi beda dengan Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Apa kata beliau? Al-hijarah bermakna al-kibrit. Hijarah yang dimaksud oleh Allah, bahan bakar api neraka itu al-kibrit. Kibritnya hanya batu bara. Ya, batu bara. Jadi waktu jamun-jamunnya ketapui kan batu bara. Jadi artinya makin dari pasalnya api makin naga. Neraka begitu juga, makin dari pasal batu bara, apinya makin bagus. Maka inilah kekhawatiran Allah, jagalah dirimu dari api neraka itu. Belum lagi ditambah apa? Ada malaikat-malaikat Zabaniyah nanti penjaga neraka itu dengan sifat ghilab syidat. Ketika pertama sekali diciptakan memang berkerungkal ya, berkerungkal ya. Hana tersenyum. Ya. Dari pertama diciptakan sampai dia nanti meninggal dunia, kita fikir hana meninggal mereka, meninggal dunia tetap berkerungkal, berkerungkal ya. Maka menyunahul berkerungkal ya. Hantan terkem-kem, kita lagi Zabaniyah ya. Tepakannya hana terkem-kem, jadi berkerungkal lebih muka ya. Ya, jadi makanya kalau untuk ku anfusakum itulah dari sekarang. Jadi makanya kalau kita preventif dari sekarang menjaga diri dan menjaga anak, nanti di padang mahsyar tidak ada lagi yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum apa namanya? Yauma idzin sya'nu yughni. Kata Ibnu Abbas, ini tiupan sangkakala yang kedua. Kata Ibnu Abbas ini. Makanya kata Ibnu Abbas, ketika manusia ditiup sangkakala yang kedua, bukan yang pertama. Yauma yafirul mar'u min akhi, dia akan lari dari saudaranya. Nyentuk lelong betul aja, kitanya macam-macam tak ada. Dia menuntut ke saya nanti. Maka Ibnu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Seorang ayah lari dari anaknya, seorang ibu lari dari anaknya, seorang anak lari dari ayahnya, seorang anak lari dari ibunya. Ayah itu lari dari anaknya, apa? Takut dia dituntut sama anaknya. Ketika anaknya protes kepada Allah, ya Allah, ya Allah, hantai penuh semayang dulu. Ya Allah, ya Allah, hantai penuh agama dulu. Kapal, roh tak pelung, undang, pelung, undang. Mandung, pelung, pelung. Bahkan seorang ayah menggadaikan anaknya asal bisa dia masuk ke dalam surga. Ya. Nicu anu dulu ni Allah, atai lu mentemai kamu lah, dalam surga. Saya rasa cukup sekian. Ya, cukup. Baik, pertanyaan ni. Dosa lagi. Ini pun mau siap-siap lah ya. Ini rombongannya siap-siap akan berangkat ke Abdiya ini. Pimpin Ustaz Al-Khari. Jadi mudah-mudahan